Waduh. Wah, kagak ada damage ya, cuy. Mati. Ya! Mati di udara. Hap, hap, hap. Yo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo sang amatir di game Clash Royale dan ya. Serak gue. Ya, dan kali ini gue bakalan mainin Mega Knight Challenge yang diminta oleh beberapa dari kalian. Ya, sering sih dimintanya ya. Hari ini gue bakalan mainin challenge tersebut. Dan sebelum itu kita akan membuka chestnya, free chest, kita buka apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Dan kayaknya bed bisa di upgrade deh, ya nggak sih? Iya benar. Bed baru level 7. Oke, golden chest kita buka, nggak dapat legend. Proses aja belakangan kita bukanya ya, setelah kita coba untuk mainin challenge-nya. Dan gua nggak tahu ini pakai apa ya. Ya decknya gua udah siapin sih sebenarnya, tapi ini decknya nggak tahu bener apa enggak. Yang pasti ya kiranya beginilah ya. Dan oke, kita langsung aja. Gue nggak tahu juga nih Mega Knight ini kayak gimana sakitnya, pedihnya, tapi gue pernah ngelawan sih, tapi dan itu parah, sakit banget. Gue turunin aja goblin, ngetes aja, ngetes gitu loh. Satu hit ya, harusnya gue Mega Knight aja ya. Salah kayaknya gua. Anjir. Gebokannya area. Gila gebokannya area, coy. Dia kayak loncat gitu loh. Aduh. Waduh. Gitu kan, coy. Oke, verse repeatnya. Lolos. Oh my god. Menyebalkan ya. Oke. Gue turunkan ini. Dan kita akan fireball ini saja agar tidak menyebalkan. Meledak. Wow, lu perang gak lu? Oke, kita bantu sama Mega Minion guys. Makan lu. Gila dia pakai Ice Wizard ya. Waduh. Gak boleh nih kayak gini. Waduh. Oke. Oh, Mega Knight gua mati ya? Yo. Ninggal anjir. Aduh. Sumpah gua mau nge-split ke Zep aja harus ngeluarin begituan. Oh, itu ada damage-nya. Bilang dong. Ngobrol gitu loh. Kalau ada damage itu ngobrol. Oke. Mon, hancurin pak, meledak. Waduh, kagak ada damage ya, cuy. Mati, ya, mati di udara, hap. Aku seorang kapiten. Ya. Oke. Aduh, salah nggak tuh? Mati lu. Wah, gila. Terus gua ngapain begituan ya? Oh, fireball aja nih. Keren. Wah. Kayaknya gua salah deh. Salah, Bung. Naroknya. Iya. Salah tuh naroknya. Tapi enggak apa-apa dah. Oke. Okay.
Hop. Wah. Bodoh. Bodoh amat. Lu. Mati lu semuanya. Botor, ayo, Godoro. Oke, kayaknya sih kita menang sih untuk yang pertama ini ya. Kita menang untuk yang pertama. Tapi nggak tahu deh next line apa next roundnya kayak gimana. Yang pasti gue baru tahu kalau dia itu pas nge-spawn punya damage dan nggak bisa dilihat anjir statusnya. Oh kan bisa di sini, ya nggak sih? Sini bisa kan ya? Yo. Jump damage 480. Spawn damage-nya juga 480. Area damage 240. Hit speed-nya 1,8. Berarti 2 kali lipat ya. Oke, kayak Dark Prince, udah kayak Prince kalau lagi nge-charge kayak gitu ya, 2 kali lipat damage-nya. Tapi ini ada ininya, ada kayak spawn damage-nya kayak Ice Wizard apa Electro Wizard gitu. Oke. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama kita masih lancar ya. Oke, dan gue juga pakai combo apa? Pakai kartu ini masih salah-salahan gitu. Kita coba pancing yang ngeluarin apa? Waduh. Nyaris. Itu lagu apa ya? Aku Seorang Kapitan ya? Hey, nggak boleh dong. Aduh sakit parah. Aduh, mulai hancur nih, hancur parah kombonya. Oke, lihat dah Mega Knight-nya di depan. Mega Knight, Mega Minion-nya di depan. Nggak bener yang kayak gini. Ya Allah. Hancur langsung anjir. Gue gak punya lock dah. Oh gila sih. Oke, aduh PK dong. PK nya gebok gak tuh. Sakit. Aduh. Oke. Ini gak bakal menang anjir. Oh my god. Gak bakal menang toh. Lu meninggal. Loncat-loncatan tae. Mega Knight-nya loncat-loncatan gila ya. Oke, well play. Awal doang menang. Gua begini. Waduh. Begituan, Pak. Masuk gua di depan aja ya. Turut.
Wadaw. Wadaw. Mati lu. Mati lu. Oh iya ya. Elixir kolektornya menyebalkan. Wah. Ini yang seperti ini enggak boleh nih. Sempat nggak ya? Ya sakit dong. Oh my god, sakit parah anjir. Sakit parah. Oh, gila. Gila sakit banget. Nih, gua aduin nih. Ya jangan juga sih harusnya toh. Ngapain diaduin dah? Hancur seketika dong. Itu yang atasnya kena juga itu. Ya Allah. Ya oke, salah gua. Salah naro. Oke, fuck. Oke. Tamat kita, guys. Tamat. Wah, ini musuhnya bacot juga ya. Wadaw. Ya udahlah, buka kroncis aja lah, bodo amat, gue spam nggak dapat apa-apa. Kalau kalian mengalami hal sama dengan gue, guys, yang kesusahan untuk Mega Knight Challenge, komentar aja di bawah, kita berarti senasib. Dan bagi kalian yang merasa punya deck untuk Mega Knight dan merasa jago dan merasa sudah pernah 12 kali win atau ya hampir 12 kali win, silahkan komentar di bawah rekomendasi deck untuk Mega Knight Challenge ini, karena gue sangat amat menantikan itu, walaupun sebentar lagi sudah akan selesai. Ya, semoga nanti kalau ini udah rilis gue dapat kan, gue bakal mencoba pakai kombonya gitu, meta deck untuk Mega Knight Challenge gitu loh. So guys, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe channel gue, dan aktifkan notifikasinya untuk memastikan kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya, baik yang offline maupun yang live streaming. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gue, ada di pojok kanan atas kalian, disitu ada Instagram gue dan lain-lainnya, silahkan di follow. Dan sampai sini aja, gue Mr. Rokto undur diri. Salam. Bye-bye.